saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Penyanyi dan pelakon Nabila Razali memaklumkan selepas berpisah dengan pengurus Muhammad Asrul Talib atau AS, karya seninya kini diuruskan sepenuhnya di bawah pengurusan Nabila Razali Entertainment NRE. Nabila atau nama sebenarnya Nur Nabila Muhammad Razali 30 berkata, setakat ini perancangan karya seninya masih berjalan lancar seperti dirancangkan mengikut jadual. Pengurusan NRI ada tim dan kaki tangan sendiri yang menguruskan kerjaya seni saya dan setakat ini tiada masalah. Namun saya masih mencari seseorang yang boleh beri direction pada karya seni dan jika ada rezeki, insya Allah saya akan dapat jumpa orang itu pada masa akan datang, katanya ketika ditemui selepas menjayakan konsert Mega Surya yang berlangsung di Petaling Timur Malis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ di sini malam tadi. Pada malam konsert itu, Nabila juga menghiburkan penonton menerusi tiga lagu yaitu Vroom Vroom, Pemata Hati, dan Peluang Kedua. Ditanya sama ada dakwaan dirinya sudah bertunang yang heboh diperkatakan itu turut menjejaskan tumpuan pada karya seni, Nabila menafikannya. Katanya dia masih aktif memenuhi undangan berlakon dan nyanyian seperti biasa. Saya tiada masa untuk fikir cerita atau gosip yang boleh jejaskan tumpuan pada karya nyanyian dan lakonan. Terbaru saya akan melancarkan lagu duet bersama kumpulan Esmonix yang berjudul Cerita Kita yang akan dilancarkan pada 22 September ini. Selain itu, drama terbaru lakonan Luruhnya Bunga Cinta yang juga adaptasi dari drama Korea Autumn in My Heart akan bersiaran setiap Isnin hingga Jumat bermula 19 September ini untuk slot Akasia TV3 katanya. Terdahulu, Nabila juga mengumumkan menerusi perkongsian di Instagram, Asrul yang sudah bekerja sama dengannya selama 7 tahun tidak lagi menguruskan karya seninya itu. Single terbarunya Cerita Kita juga adalah kerjasama terakhir Nabila dan Asrul. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk